小小通风，逆流龙相抗。达明彻。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan alur cerita Sage Ancestor. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Luoli yang mengikuti kompetisi 6 kerajaan. Pada kompetisi tersebut Luoli berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Namun di akhir episode kemarin tiba-tiba muncullah seorang praktisi racun yang sangat kuat. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah geng, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Asap racun masih menyelimuti seluruh arena. Namun racun-racun tersebut tidak mampu mewapatkan Luoli yang kebal terhadap racun. Semua orang yang ada di pinggir arena, mereka semua sangat terkejut karena praktisi racun yang ada di atas arena adalah Lu Yue. Padahal mereka semua tahu bahwa Lu Yue tidak ikut serta dalam kompetisi 6 kerajaan ini. Mereka semua bertanya-tanya kenapa sekarang dia bisa memasuki arena. Semua orang yang ada di sana juga sangat terkejut karena kabar yang pernah mereka dengar Lu Yue telah wafat beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang dia malah muncul di atas arena. Tetua kelima kamar dagang Pantian berkata bahwa Lu Yue adalah seorang ahli seni bela diri dalam pembuatan dan juga penggunaan racun. Sehingga saat ini dia dikenal sebagai Dewa Wabah atau Lu Yue. Lu Yue yang ada di atas arena dengan sombong berkata bahwa dia tidak tertarik sama sekali untuk bertarung melawan Chinan yang kekuatannya masih rendah. Namun Luoli yang mendengar itu dia berkata agar Lu Yue jangan membanggakan dirinya di hadapannya. Karena bagi Luoli musuh seperti Lu Yue bukanlah orang yang harus ditakuti olehnya. Anjay, mantap kali MC kita yang satu ini geng. Mendengar itu Lu Yue menjadi sangat marah dan tidak lama setelah itu dia pun mengekstrak kekuatan racun hitamnya. Racun lebah hitam keluar dari tubuh Lu Yue dan berterbangan di sekitar arena. Hingga beberapa saat kemudian racun-racun hitam pun menyerang kepada Luoli. Racun lebah hitam terus menyerang kepada Luoli dan bahkan saat ini para lebah hitam bisa menggunakan pedang. Sang raja yang ada di pinggir arena memuji kedua praktisi yang ada di atas arena yang memiliki bakat sama-sama luar biasa. Bahkan tetua yang tidak jauh dari sang raja berkata bahwa masa depan Luoli benar-benar sangat menjanjikan. Sedangkan jika Lu Yue terus hidup dan nanti semakin kuat maka dia sepertinya akan menjadi bencana bagi mereka semua. Pada saat ini Lu Yue yang ada di atas arena segera membangkitkan sebuah teknik iblis. Tiba-tiba gelembung energi yang dipenuhi dengan energi spiritual berhasil mengurung MC kita Luoli. Teknik tersebut bernama teknik 1000 iblis dan 1000 mata iblis. Beberapa saat kemudian kekuatan mata iblis menyerang kepada Luoli sehingga membuatnya menjadi sedikit oleng. Beberapa saat kemudian Luoli juga tidak mau kalah, dia pun mengekstrak kekuatan atau jurus yang dimilikinya. Sehingga saat ini dia bisa kembali berdiri dengan tenang dan tidak seperti sebelumnya. Dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka di dalam gelembung teknik 1000 mata iblis. Hanya dengan beberapa serangan saja Luoli berhasil membuat Lu Yue menjadi tidak berdaya. Nah.
Dan bahkan setelah itu teknik gelembung 1000 mata iblis juga hancur dan Lu Yue terlempar keluar dari atas arena. Bing Ning nampak sangat gembira karena pada akhirnya Chinan berhasil mengalahkan praktisi racun Lu Yue, namun tiba-tiba... Lu Yue kembali gagah lagi, namun sekarang dia telah berubah bentuk menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya diselimuti oleh energi hitam dan tidak lama setelah itu energi hitam menghilang dan muncullah Lu Yue yang telah berubah bentuk. Lu Yue juga mengeluarkan beberapa anak panah yang dia pegang menggunakan lengannya yang menjadi banyak. Beberapa saat kemudian dia pun melepaskan busur panahnya yang langsung melesat kepada Lu Woli. Tidak sampai di situ, tiba-tiba muncullah beberapa formasi yang melayang di udara. Dan dari formasi-formasi tersebut keluarlah banyak sekali anak panah yang langsung melesat kepada Lu Woli. Sedangkan Lu Woli hanya bisa menghindarinya saja berlari dengan cepat menggunakan energi airnya. Dan setelah itu terus-terusan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Namun ternyata Lu Yue sangat kuat dan sulit untuk mengalahkannya. Setelah lumayan lama bertarung, Lu Yue mengumpulkan kekuatan pada panah besar yang dia miliki. Lu Woli yang melihat itu, dia juga segera mengumpulkan kekuatan pada lengannya. Tidak lama setelah itu dia pun melayang ke udara dan sebuah formasi muncul di belakangnya. Sebuah jurus telapak tangan besar juga terlihat dengan jelas di tengah-tengah formasi. Lu Yue sangat terkejut karena itu adalah segel Kaisar Ming terdahulu. Tetua kelima kamar dagang Pantian juga sangat terkejut ketika melihat jurus yang dikeluarkan oleh Lu Woli. Tetua kelima memperkirakan bahwa Lu Woli mendapatkan jurus segel Kaisar Ming pada saat dia berada di kamar dagang Pantian. Karena di sana dia melihat sebuah batu segel Raja Ming. Namun dia sangat tidak menyangka hanya dengan melihat satu kali segel batu Kaisar Ming, Lu Woli sekarang mampu menguasai teknik milik Kaisar Ming. Pada saat ini di atas arena kekuatan mereka berdua kemudian beradu. Hingga pada akhirnya Lu Yue hancur lenyap akibat tertimpa oleh segel Kaisar Ming yang dikeluarkan oleh Lu Woli. Tuan Putri yang ada di sana nampak sangat gembira karena pada akhirnya Lu Woli lah yang keluar sebagai pemenangnya. Namun di sisi lain Raja Xuanlong dan juga Li Hongyun sangat kesal dan marah karena Lu Woli masih tetap hidup. Raja kemudian memuji bakat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Lu Woli. Tuan Raja kemudian mengajak Lu Woli untuk bergabung dengan klan naganya. Bahkan dia menjamin bahwa kedepannya Lu Woli akan bisa menikahi putri klan naga. Dia pun kemudian melemparkan surat undangan untuk mengundang Lu Woli agar mau bergabung dengan klan naganya. Dan tidak lama setelah itu semua kekuatan besar yang ada di sana melemparkan surat undangannya mengajak Lu Woli untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Semua penonton yang ada di sana nampak sangat kagum kepada Lu Woli yang diinginkan oleh semua kekuatan besar yang ada di benua. Menurut mereka semua wajar saja Lu Woli diinginkan oleh semua kekuatan karena dia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Bahkan setelah beberapa saat kemudian kamar dagang Pantian juga mengajak Lu Woli untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Pemimpin kamar dagang Pantian menjanjikan kepada Lu Woli kedepannya dia adalah yang akan menjadi kandidat presiden kamar dagang berikutnya. Sehingga membuat tetua kelima sangat terkejut karena takut jika Lu Woli bergabung dengan kamar dagang Pantian. Maka dia pasti akan dihukum atau paling tidak diketahui kejahatannya oleh seluruh anggota kamar dagang Pantian. Lu Woli kemudian berterima kasih kepada semua kekuatan yang mengajaknya untuk bergabung dengan mereka semua. Namun Lu Woli menolak semua kekuatan yang ingin mengajaknya bergabung karena dia memilih untuk berjalan sendiri dalam seni bela dirinya. Alias tidak mau diatur oleh kekuatan manapun. Beberapa pemimpin kekuatan besar yang ada di sana memerintahkan Lu Woli untuk berpikir sejenak sebelum menolak tawaran dari mereka semua. Selain itu, jika Lu Woli mau bergabung dengan kekuatannya, maka dia akan mendapatkan hadiah yang pasti akan memuaskan baginya. Lu Woli yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia berkompetisi kali ini bukan untuk berharap mendapatkan hadiah. Menurutnya lebih baik hadiah tersebut diberikan kepada keempat praktisi yang telah menjadi kelompoknya di dalam kompetisi.
karena mereka semua adalah para praktisi yang akan menjadi penerus masa depan kerajaan Jinlan. Keempat praktisi kemudian berterima kasih kepada Luoli dan juga kepada Raja Jinlan. Beberapa saat kemudian Luoli menagih janji kepada Tuan Penasihat karena sekarang dia telah menjalankan perintah dari Tuan Penasihat, yaitu mengikuti kompetisi 6 kerajaan. Singkat cerita, pada saat ini Tuan Penasihat mengekstrak kekuatannya bersama dengan Nona Bingning. Dan tidak lama setelah itu formasi muncul di lantai dan keluarlah roda kehidupan Sage Ancestor. Tetua ketujuh Papilun Xiao Yao sangat terkejut karena itu adalah roda kehidupan para dewa. Luoli kemudian memasuki lagi formasi roda kehidupan para dewa yang telah dibangkitkan oleh Tuan Penasihat dan juga Nona Bingning. Di sisi lain terlihat Nona Bingning sangat bersedih karena akan ditinggalkan oleh Luoli yang selalu bersamanya. Luoli dengan perlahan memasuki cahaya ungu roda kehidupan para dewa. Bingning semakin bersedih dan dia teringat kehidupan dia dengan Luoli sebelumnya. Namun sekarang sepertinya mereka akan berpisah dan mustahil untuk bertemu kembali. Pada saat ini Luoli telah memasuki energi ungu dan akan berpindah ke alam lainnya. Namun tiba-tiba dia terdengar suara teriakan yang berasal dari luar roda Sage Ancestor. Dan ternyata geng Bingning yang bersedih dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sampai-sampai saat ini energi jahat yang ada di dalam tubuhnya keluar dan Bingning pun terjatuh. Luoli yang melihat itu dia berusaha keluar dan ingin kembali ke alam nyata namun tiba-tiba. Tiba-tiba pintunya tertutup dan sekarang dia tidak bisa keluar alias tidak bisa kembali ke dunia nyata. Sementara di tempat lain sebuah giok yang ada di hadapan Ratu Hongyan retak dan membuatnya sangat terkejut dan bersedih. Dan itu menandakan geng bahwa sepertinya mereka tidak akan bisa bertemu lagi dengan Luoli. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.